보면서 들어가 할 때 찾아 나머진 바빠 개 설레임 바꾸는 사람들 시간만 지나가 자신감 가지고 해와 그냥 천 Assalamualaikum. Akhirnya aku bikin juga video house tour 2021. Maafkan ya kalau videonya gak terlalu bagus, karena aku gak jago bikin video house tour kayak gini. Semoga suka ya sama videonya. Enjoy. Silakan masuk. Ini teras rumah aku. Untuk eksterior memang aku mengusung tema tradisional. Oh iya, itu ada headboard belum sempat dipasang. Terasnya nggak terlalu besar, hanya cukup untuk meletakkan 2 kursi dan 1 meja. Tema tradisional masih sangat terasa di teras ini, sampai pemilihan motif dari keramiknya aku juga memakai motif tegel. Lampunya aku hias dengan kap dari rotan, dan di bagian belakangnya ada penambahan batu alam, jadi benar-benar kerasa banget ya kesan tradisionalnya. Dan ini bagian atas dari garasi, ini coran ya, karena di atasnya itu adalah balkon. Nah, di bagian sininya aku letakkan 1 rak sepatu. Sedikit penambahan hijau-hijau, aku pakai tanaman kaktus supaya gampang merawatnya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang tamu. Ruang tamu aku nggak terlalu besar, hanya 2x2,5 meter karena juga jarang dipakai ya. Biasanya tamu yang datang langsung masuk ke ruang keluarga. Nah, di tahun 2021 ini aku lagi suka banget sama rotan. Jadi hampir semua perabotan di rumah aku pakai dari rotan. Aku juga meletakkan disinfection box, jadi siapapun yang habis pergi, begitu sampai rumah, semua barang-barang yang dibawa bisa dibersihkan dari virus bakteri dengan alat ini. Dan inilah ruang tamu aku, kecil, mungil, dan gak gitu banyak barang. Sekarang kita masuk ke living room yuk! Konsep rumah aku terbuka tanpa dinding pembatas, hanya ada 1 dinding pembatas antara ruang tamu dan living room. Living roomnya sengaja dibuat lumayan luas karena disinilah tempat favorit keluarga kami berkumpul. Aku meletakkan karpet yang empuk dan sofa L, jadi lumayan nyaman lah untuk berkumpul di sini. Lagi-lagi ketemu perabotan rotan ya. Aku memilih meja rotan sebagai pelengkap dari sofa, dan di mejanya aku letakkan spray hygienis dan hand sanitizer. 2 ambalan ini nantinya akan dicopot, jadi mau aku kosongin aja. Dan untuk buffet TV-nya, sebenarnya aku mau ganti yang rotan juga, tapi masih dibuat, belum selesai. Area bawah tangga aku manfaatkan untuk tempat penyimpanan, juga meletakkan 1 kursi untuk tambahan di living room. Oh ya, luas tanah rumah aku 126 meter persegi, untuk bangunannya 2x lipatnya kayaknya, karena udah full atas dan bawah. Di sebelah sini aku meletakkan 1 meja kerja untuk menempatkan komputer dan printer. Jadi anak-anak kalau sekolah daring ya di sini. Agak ke kanan lagi aku meletakkan kotak obat dan aku simpan vacuum cleaner di sini supaya gampang charge-nya. Di bagian seberangnya ada kamar mandi dan aku letakkan 1 lemari. Ini isinya berkas-berkas kerjaannya Pak Suami. Dan ini salah satu area baru hasil renovasi kemarin. Aku meletakkan 1 sofa reclining, juga dispenser di sini. Duduk-duduk di sini enak banget loh, langsung dapat udara dari luar dan bisa nonton TV juga. Jadi di rumah aku tuh banyak banget tempat-tempat untuk santai. Memang sengaja pada saat membangun rumah ini, aku mau bikin rumah ini senyaman mungkin supaya kami sekeluarga betah untuk tinggal di rumah. Dan ini salah satu area favorit aku untuk bersantai sambil menikmati secangkir kopi. Lanjut ke kamar utama, ini juga baru saja direnovasi, jadi sebelumnya kamar aku ukurannya hanya 4x4 meter persegi. Setelah direnovasi jadi 6x4 meter persegi, lumayan luas ya. Sudah sering lihat dong kamar ini di vlog-vlog aku sebelumnya, dan di kamar ini hampir semuanya didominasi dengan rotan.
Memang sudah keinginan aku sejak lama, ingin punya kamar tidur yang luas. Jadi nanti insya Allah kalau udah punya cucu, semua bisa kumpul di sini. Nah, di kamar aku ini juga ada pintu yang langsung tembus ke taman belakang. Tuh, jadi kalau bangun tidur bisa langsung lihat yang hijau-hijau. Sirkulasi udara insya Allah jadi lebih baik. Di dekat pintu aku letakkan satu kursi rotan 2 seater. Jadi kalau pagi-pagi aku berjemur di sini karena sinar mataharinya terang banget masuk ke dalam kamar. Nah, di rak ini aku menyimpan apa ya? Ini tuh isinya pengharum ruangan sama untuk semprot nyamuk, ada juga spray higienis. Jadi aku simpan semuanya di sini supaya rapi. Di kanan kiri tempat tidur aku letakkan meja nakas dan lagi-lagi terbuat dari rotan. Di bagian atas tempat tidur aku letakkan satu makram. Buat yang tanya gimana penyimpanan jilbab aku, nah aku simpan di sini nih. Jadi aku lipat seperti ini dan diletakkan di kotak-kotak rotan. Nih cuma dua aja, koleksi jilbab aku tuh sedikit. Dan di bagian bawah ini buku-buku aku. Tetap ya kalau nggak ada hijau-hijau tuh kayaknya kurang deh. Jadi aku letakkan di sini. Ini cuma aku rendam pakai air aja. Cermin ini juga jadi cermin rias aku. Jadi di sebelahnya aku letakkan kotak makeup aku. Jadi seperti ini aja, simple, nggak pakai bangku. Jadi nggak makan banyak tempat ya. Lemari ini apa aja ya isinya? Jadi aku menyimpan pakaian dalam, kaos kaki, juga pembalut yang bisa dicuci ulang. Ini aku taruh semua di sini. Aku pakai kotak-kotak supaya lebih rapih. Di sebelahnya aku simpan skincare dan di bagian bawahnya masih kosong nih, cuma ada satu bohlam aja. Nah, semuanya aku pakaiin kotak-kotak seperti ini jadi bisa tersusun lebih rapih. Di sisi sebelahnya aku letakkan satu cermin seukuran badan. Ini memang udah aku kepengen banget cermin tinggi seperti ini. Lalu ada gantungan baju lagi-lagi dari rotan. Juga ada keranjang rotan untuk aku simpan perlengkapan sholat. Di sisi ini aku meletakkan satu sofa bed karena kadang adik masih suka mau tidur di sini. Dan karena tempat tidur aku ukurannya cuma 160x200, nggak mungkin tidur bertiga kan ya di ranjang. Jadi aku tambahkan satu sofa bed di sini. Ini lumayan empuk sih, jadi lumayan nyaman juga untuk tidur. Bisa dilipat seperti ini, jadi nggak terlalu makan tempat kalau lagi nggak dipakai untuk tidur. Dan inilah kamar utama di rumah kami. Alhamdulillah bisa kesampaian punya kamar utama yang ukurannya lebih luas. Jadi kami sekeluarga bisa berkumpul di sini dengan lebih nyaman. Sekarang kita ke area dapur. Jadi setelah renovasi, dapur aku ada dapur bersih dan dapur kotor. Sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih kitchen island yang ada di dapur kotor aku. Kitchen islandnya ditambahkan meja, jadi bisa berfungsi juga sebagai meja makan. Mejanya bisa dilipat seperti ini. Sekarang kita ke dapur kotor dulu ya. Ukuran dapur kotornya tuh kecil banget, cuma 2,5x2,5 meter. Aku hanya memakai kitchen set atas untuk area dapur kotor ini karena bagian bawahnya kadang lembab kan, jadi aku memilih pakai gorden aja. Gak ada yang berubah di area dapur kotor ini. Aku udah pernah bikin video kitchen tournya, tinggal klik aja ya link yang di kanan atas.
Nah, ini rak kesayangan aku banget nih karena multifungsi dan muat banyak. Buat teman-teman yang mau pesan, bisa langsung WhatsApp nomor yang ada di description box ya. Oh ya, untuk pengirimannya baru bisa di wilayah Jawa aja ya, belum berani kirim ke luar Jawa. Yang bikin aku suka banget sama rak ini karena ambalannya bisa dipindah-pindah. Kalau mau lihat review lengkapnya, klik link di kanan atas ya. Sekarang kita masuk ke area dapur bersih. Sengaja memakai kitchen set atas bawah supaya banyak tempat penyimpanan. Pertama-tama aku mau kasih lihat selang untuk air dan selang pembuangan dari mesin cuci. Jadi seperti ini ya, dilobangin di dinding. Ini pakai bantuan dari paralon. Nah, seperti ini, semoga bisa menginspirasi ya. Untuk penyimpanan, aku memakai berbagai macam kontainer karena memang kontainer itu ngebantu banget untuk membuat semuanya jadi lebih rapih. Ini tempat aku menyimpan semua kebutuhan untuk mencuci baju. Di sini untuk menyimpan stok makanan, dan untuk lebih mudahnya, setiap kontainernya aku kasih label. Untuk yang non-food, aku simpan di sini, seperti sabun, sampo, pasta gigi, semuanya aku susun rapi dengan menggunakan kontainer yang diberi label. Di bagian sini aku simpan perlengkapan makan yang dipakai sehari-hari, juga beberapa barang elektronik, ada oven, ada toaster, juga ada mixer. Di laci ini aku simpan tea set, juga ada beberapa perlengkapan baking, dan di sebelahnya peralatan makan seperti sendok, garpu, sumpit, semuanya aku susun rapi sesuai dengan kelompoknya. Dan di laci bawahnya ada stok piring dan mangkuk. Di laci satunya lagi ada gelas, ada panci elektrik, juga ada panci kaca. Kalau di sebelah sini ada panci besar isi air, juga stok beras. Kitchen set bawah aku pakai untuk menyimpan alat-alat kebersihan, juga cairan-cairan pembersih. Semuanya aku simpan di kontainer botol yang sudah ada namanya masing-masing, jadinya nggak ketuker-tuker. Rak laci susun dua ini ngebantu semuanya jadi lebih rapih, dan ini lumayan muat banyak, juga kuat loh. Aku juga menyimpan mesin cuci portable dan super dryer di kitchen set bagian bawah ini. Juga ada sikat, sapu kecil, dan wiper untuk membersihkan kaca. Semuanya juga aku simpan di sini. Jadi kalau mau cari alat bersih-bersih, pokoknya buka kitchen set aja bagian bawah. Dan ini penampakan dari top table-nya. Memang aku udah lama pengen banget punya dapur bersih yang paduan warna putih dan warna kayu seperti ini. Alhamdulillah bisa kesampaian. Supaya nggak penasaran, aku kasih lihat satu-satu ya. Ini adalah tempat roti. Buat teman-teman yang mau samaan dengan barang-barang yang ada di video ini, bisa langsung cek ke description box ya, karena di situ udah aku kasih link tempat aku belinya. Kalau di nampan ini, aku meletakkan toples-toples isi snack. Ini untuk cemilannya anak-anak. Dan juga peralatan kopi aku. Ada kopi, ada creamer, dan ada gula aren.
Kalau ini nampan favorit aku, suka banget sama bentuk rainbow-nya. Dan di depannya ada berbagai macam teh. Tudung saji susun ini alhamdulillah masih aku pakai dan ini kepake banget. Aku suka banget sama tudung saji ini, salah satu best buy aku pokoknya. Di sebelah sini aku letakkan beberapa gelas dan juga air suhu ruang karena adek nggak bisa minum air dingin. Nah, di sini ada area untuk santai lagi nih. Jadi aku biasa duduk-duduk di sini untuk minum kopi. Ada meja lipat yang bisa dibuka kalau ingin digunakan dan kalau lagi nggak dipakai bisa dilipat. Jadi nggak makan tempat. Lumayan bisa menikmati semilir angin dari jendela dan menikmati hijau-hijau dari taman belakang. Nah, kalau me time-nya sudah selesai, tinggal dilipat lagi deh mejanya. Jadinya nggak makan tempat. Inilah area dapur bersih, dapur kotor, ruang cuci, dan tempat untuk bersantai di rumah aku. Memang sengaja dibuat sefungsional mungkin dan senyaman mungkin karena aku menghabiskan lumayan banyak waktu di area dapur ini. Semoga bisa menginspirasi ya. Sekarang lanjut ke taman belakang. Ini juga area yang baru saja direnovasi. Nah, kursi rotan yang tadinya ada di ruang tamu, sekarang pindah tempat ke area belakang ini. Untuk tanaman, aku pilih pisang-pisangan dan kaktus yang gampang perawatannya. Di atas sana area jemur aku, tapi masih harus dirapihin lagi, masih nunggu waktunya. Ini adalah sunroof ray, aku nggak tahu ya bener nggak ya pengucapannya. Jadi bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Kalau hujan biasanya aku tutup, masih ada tampias-tampias sedikit sih, tapi ya lumayanlah untuk menangkal air hujan. Dan ini salah satu keinginan aku dari awal tahun, punya taman kering yang hanya dilapisi dengan batu split dan tanamannya memakai pot gerabah. Alhamdulillah bisa terwujud. Dan di balik pintu ini aku meletakkan alat bersih-bersih aku, ada sikat, pel, dan sapu. Tersembunyi tapi lumayan rapi ya. Geser ke kanan sedikit dan ini adalah pintu yang tembus ke kamar utama. Jadi itulah lantai 1 dari rumah aku. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk. Naik ke lantai 2. Di lantai 2 ada 2 kamar tidur anak-anak, musola, living room, kamar mandi, dan balkon. Di sebelah kiri ini kamarnya anak-anak, lalu living room, dan di sebelahnya adalah musola. Dari awal punya rumah, aku kepengen banget punya musola, alhamdulillah bisa kesampaian. Di living room aku meletakkan 1 sofa bed, juga ada televisi tapi nggak ada antenanya. Karena memang kita punya prinsip TV hanya boleh ada di satu ruangan, yaitu living room di lantai bawah, supaya kalau mau nonton TV kita bisa kumpul sama-sama. Sebelum pandemi, living room di lantai 2 ini biasanya dipakai berkumpul untuk teman anak-anak aku ketika bermain. Tapi ya selama pandemi jadi nggak bisa lagi deh. Di tahun 2021 ini, alhamdulillah semua lantai di rumah sudah dilapisi vinil dan parket seperti yang aku inginkan.
Masuk ke area musola. Musolanya nggak terlalu besar, tapi alhamdulillah cukup untuk kami berempat sholat berjamaah. Aku meletakkan satu kabinet dan satu rak di musola ini yang fungsinya untuk menyimpan perlengkapan sholat dan Al-Quran. Dengan adanya musola ini, kami juga nggak bingung kalau ada tamu yang ingin sholat di rumah. Jadi tinggal naik aja ke lantai 2 untuk sholat di musola. Sekarang kita lanjut ke kamar adik. Ini ukurannya 3x4 meter persegi. Ini juga baru aku ganti interiornya, jadi lebih ke earth tone juga. Untuk headboardnya aku pakai dari rotan, dan aku taruh juga kursi rotan untuk meja belajarnya. Yang paling aku suka dari kamar adik, begitu buka jendela, langsung view-nya ke balkon. Karena anak aku dua-duanya laki-laki, jadi kamarnya ya simple, nggak terlalu banyak barang. Aku hanya meletakkan barang-barang yang memang dibutuhkan. Lanjut ke kamar kakak, ini ukurannya lebih luas, 4x4 meter persegi. Sama seperti kamar adik, simple, nggak terlalu banyak barang. Meja belajarnya pakai meja belajar lipat, jadi kalau lagi nggak dipakai bisa dilipat, nggak makan banyak tempat. Nah, seperti ini kalau mau dipakai, tinggal ditambahkan satu bangku aja. Area terakhir di house tour kali ini ya area balkon yang sering banget muncul di vlog-vlog aku. Sampai bosen mungkin kali ya yang nonton. Ini adalah area yang jadi hiburan aku selama pandemi. Alhamdulillah jadi menemukan hobi baru yaitu menanam sayuran dan buah. Nah ini koleksi tanaman sayuran dan buah aku, juga ada beberapa tanaman hias yang sengaja aku pilih yang tahan banting jadi gampang untuk merawatnya. Sampai di sini dulu ya videonya, semoga bisa menginspirasi. Maaf kalau video house tournya nggak sekeren video house tour vlogger-vlogger lainnya. Makasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.